Efek samping bawang putih. Meski bawang putih adalah rempah yang sehat, mengonsumsinya terlalu banyak dapat mengakibatkan efek samping. Dilansir dari Healthline, berikut adalah 4 efek samping bawang putih. Pertama, meningkatkan risiko perdarahan. Salah satu efek samping yang paling serius dari makan terlalu banyak bawang putih adalah peningkatan risiko pendarahan, terutama bagi yang mengonsumsi obat pengencer darah atau menjalani operasi. Ini karena bawang putih memiliki sifat antitrombotik yang berarti dapat mencegah pembentukan gumpalan darah. Kedua, napas bau. Bawang putih mengandung berbagai senyawa belerang yang sering dikaitkan dengan banyak manfaat kesehatannya. Namun, senyawa ini dapat menyebabkan bau mulut, terutama jika dimakan dalam jumlah banyak. Hal ini terutama berlaku untuk bawang putih mentah karena proses memasak dapat mengurangi kandungan senyawa belerang. Ketiga, masalah pencernaan. Seperti bawang merah, daun bawang, dan asparagus, bawang putih juga mengandung fruktan yang tinggi, yakni sejenis karbohidrat yang dapat menyebabkan kembung, gas, dan sakit perut pada beberapa orang. Faktanya, ketika orang dengan intoleransi fruktan makan makanan tinggi fruktan, makanan tersebut tidak sepenuhnya diserap usus kecil. Sebaliknya, makanan berjalan ke usus besar secara utuh dan difermentasi di usus. Proses inilah yang dapat menyebabkan masalah pencernaan. Keempat, GERD. Jika memiliki penyakit gastroesophageal reflux GERD, sebaiknya pertimbangkan untuk menurunkan asupan bawang putih. GERD adalah kondisi umum yang terjadi ketika asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan, menyebabkan gejala seperti mules dan mual.